Islam itu seperti itu tadi ya. Ojo ngelek-ngelek, ojo rumangsa bagus, ojo gumbagus. Jangan rumangsa rumangsan ora entuk. Nggih, insyaallah alhamdulillah kula yakin sedaya murid-murid Mbah Anwar Zahid kula panggil mbah niki wis tuwa ya. Cuman gayane kaya cah nom dan umure 150. Makasih. Alhamdulillah, perjanjian kula kalih Mbah Anwar Zahid, insya Allah sehat panjang umur, badan-badan halangan nopo kemawon. Mudah-mudahan setiap tahun saya insya Allah bisa hadir di majelis ini. Nah, tinggal nanti perjanjiannya pripun. Tiap bulan tempat pesawat ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita tahun depan jalannya lebih mulus. Amin. Insya Allah jalan ini tambah apik. Insya Allah pemerintah ini mesti kudu mudeng. Kono pondok Syafi'iyah. Kok jalan ini kok yang ngono kuwi? Mesti kudu apik, kudu anu. Sebab pondok ini adalah sumber ilmu dan sumber calon-calon pejabat ke depan. Monggo, mungkin mau nambahin apa? Aku ngene-ngene terus aku ya. Gaya deg-degan banget lah. Tapi kira arep nambahi apa? Ada satu cerita tambahan sedikit. Nanti terus kita tutup dengan sholawat lagi. Ada seorang guru, ini saya baru dapat ilmu nih agendo. Seorang guru datang kepada muridnya, bersama murid-muridnya. Guru tadi memerintahkan muridnya, wahai muridku. Guru itu tadi membuat garis 1 meter di papan tulis. Tolong buat garis ini menjadi pendek. Akhirnya si murid tadi maju ke depan dan dia menghapus 20 cm pendek. Murid berikutnya menghapus lagi 20 cm, jadi 20 cm. Murid ketiga menghapus lagi 20 cm, jadi 40 cm. Murid keempat maju, boten hapus, malah membuat garisan luwih dawa di sampingnya. Yang tadinya 1 meter menjadi 1 meter 20. Akhirnya guru tadi menepuk-nepuk, wah. Iki wong pinter. Kenapa guru tadi mengatakan iki wong pinter sehingga garis 120 cm? Sedangkan garis yang tadinya 1 meter sudah tinggal 40 cm. Murid tadi ditanya, wahai murid, kenapa kamu membuat garis 120 cm? Kata murid tadi, wahai guruku, sewaktu aku membuat 1 meter 20 cm, garis yang 1 meter itu menjadi pendek. Paham. Iki memang mbah aku ya ora wani ngomong kaya mau murid-murid kula niki rada anu katane Mbah Wali mboten kula. Mati nang iki coba petan paten itu. Mikir Mbah Wali. Oon. Lha ya ora iki sing ngomong mboten kula lho. Jadi paham ya. Tadi garis yang mestinya ya 1 meter, ada satu murid yang cerdas, dia membuat di sampingnya 1 meter 20, akhirnya menjadi garis tersebut yang 1 meter jadi pendek. Ini ilmu. Wahai hadirin dan hadirat, sewaktu Anda ingin menjadi baik, tidak perlu menjelekkan orang lain. Paham? Jadi ini arep ampe ora sah mbok hapus teke wong. Gayen garismu tambah ono, ben tambah apik. Dadi kowe luwih apik nimbang wong mau. Ngaten. Nggih. Para rawuh ingkang minulya. Kok nggih medeni kaya dalang. Nggih. Ora ono tok. Sang saya dalu sang saya gayeng.
Lagi ke arep malah ngejak wayang. Padha kalih ibu-ibu sing lemu. Ya apa nek? Nek pengen ketok langsing, gak usah ngombe pelangsing, gak usah tuku obat pelangsing. Cukup duduk bersebelahan dengan orang yang lebih berbobot. Maka secara otomatis langsung langsing. Nah, ini maksudnya yang didawuhno Habib Syekh bahwa untuk menjadi baik kita enggak perlu menjelek-jelekan orang lain. Cukup kita berbuat lebih baik dari mereka, maka pasti kita akan menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Majulah kalian tanpa menyingkirkan. Monggo. Ayo terus enggak malah mandek. Majulah kalian tanpa menyingkirkan. Bangkitlah kalian tanpa menjatuhkan. Jadi kowe iki ngadeg kok tenan ora usah njoroke wong liya. Bismillah, itu orang yang baik dan di zaman ini memang yang diperlukan yang seperti itu. Bukan ngalor ngidul nyebar huwak kuwi mau. Ngelek-ngelek rono, ngambleng rono gunane ben awakmu luwe apik, ternyata tambah elek. Orang yang suka menjatuhkan orang lain, menjelekkan orang lain, mencaci orang lain, dia tidak tambah baik, justru dia akan tambah terhina. Orang yang tambah terangkat derajatnya adalah orang-orang yang selalu mendoakan sesama dengan kebaikan dan selalu membongkar kebaikan orang lain dan menutupi aib dan kesalahan yang lain. Itu orang yang baik. Zaman Kanjeng Nabi enten tiyang niku dugi kali Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, saya habis melakukan zina. Ngaku kali Kanjeng Nabi langsung, ya Rasulullah, aku baru menyelesaikan maksiat zina. Rasulullah seakan-akan berpaling tidak mau mendengar, supaya tidak mendengar kejelekan walaupun orang itu jujur berbuat itu. Sampai dia memaksa berkali-kali baru sama Rasulullah dihukumi orang itu rajam. Islam itu seperti itu tadi. Ojo ngelek-ngelek, ojo rumangsa bagus, ojo gumbagus. Jangan rumangsa rumangsan yo ra entuk. Nggih, insyaallah alhamdulillah kula yakin sedaya murid-murid Mbah Anwar Zahid kula panggil Mbah niki wis tuwa pisan. Cuman gayane kaya cah nom padahal umure 150. Makasih. Lho, makasih ketoke umur 100 punjul ngono. Ya alhamdulillah. Kados ngeten niki pun kula arep-arep pun pinten taun ngene. Kepingin kula niki kepanggih kalih Mbah Anwar Zahid. Nyonya kula, nyonya ki apa? Istri. Ya. Istri saya mikut bojoku nggih melu. Termasuk yang sering mendengar ceramah beliau. Angger tak delok tak intepi sing ditonton, duh, ceramahnya Mbah Anwar Zahid. Tak mang lak kowe kok nurung kok ceramahe Mbah Anwar. Wes seneng aku. Oh ya wis engko tak ajak rono. Rono. Carane ngerayu bojo ki gampang. Tak ajak rono senenge luar biasa. Ketemu Mbah Anwar. Lah kebetulan ditambahi lagi kali Gus Ipul. Nguyak wae Gus Ipul. Beb, kapan gene Mbah Anwar? Gus, aku wis sibuk kok kira sing sibuk ki wakil gubernur ta. Aku ya sibuk. Sibuk ngumpuli wakil gubernur lah nek Gus Ipul. Wis pokoknya Beb terserah Beb tanggalnya kapan nanti saya sampaikan Mbah Anwar Zahid. Siap. Lah kula niki ngisi ten Hong Kong. Mboten ngertos nek teng sak Hong Kong iki murid e kabeh. Ya mumet neh Beb, kapan teng gene Mbah Anwar Zahid mulai ya Allah iki sing koyak-koyak kok akeh men ya. Iki ya, berarti bismillah tak mang insyaallah siap dari majelis ilham Hong Kong. Tiange wengil kabeh. Ini majelis wedok-wedok ilham Hong Kong. Lah akhirnya beliau sampai ke Bustanul Asyikin. Wah, aku tekan ditekani ora iso nolak. Siap ngene. Buat tanggal 15 April. Ngepaske selapanan beliau. Ngaden nggih. Alhamdulillah sekarang ini juga saya bisa duduk bersama beliau. Ini adalah harapan dan keinginan saya juga. Mudah-mudahan beliau dan keluarga besarnya dan serta keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah mudah-mudahan
terus terjaga dari semua fitnah zahiran wa batinah. Amin, amin, amin. Oke, okay. Mudah-mudahan terus dari pondok ini keluar murid-murid santri-santri yang soleh salehah yang kelak dapat meneruskan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan beliau Kiai Anwar Zahid sangat bisa mengatur dengan baik dan sabar menghadapi murid-murid. Insyaallah dakwah beliau terus ke depan tambah maju, tambah manfaat dan diridhoi Allah serta diridhoi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Niat seperti tadi. Jadilah Anda baik tapi tidak perlu menjelekkan yang lain. Tinggikan derajat dan martabat Anda tanpa menjatuhkan orang lain. Ya. Berbuat baik sebaik mungkin, jangan sampai kita menjelekkan yang lain. Urusan awakmu. Dikatakan Mbah Kusnan Rasidi di Solo, riyen sing Mbah Kusnan iki nek sanjang kalih kula, kula nggih mboten paham. Hadis Mbah Kusnan. Pripun? Kun parian wala takun pakisan. Dadi kowe wit mari ada dadi wit pakis. Nek wit mari iki tambah isi tambah nduk. Wit pakis sing dilujur sombong ngarepe dhewe. Terakhir ada orang dari Jogja mengatakan kun kal duit wala takun kal demit. Dadi kowe kaya duit aja dadi kaya demit. Duit iki ning diduyak. Diduyak kalau orang ngidul mung melek moto kuwi urusane duit. Oh ya weh. Tapi demit sama sing wani, sapa sing nyedak, ora enak sing nyedak. Nek kanjenengan sedaya dadi wong sing apik mesti akeh wong sing nyedak. Tapi tadi dikatakan kal syaiton mang. Sapa sing arep nyedaki setan? Krungu swarane we wegah. Nggih, hati-hati. Kun kal duit wala takun kal demit. Kun parian wala takun pakisan. Wi hadis Mbah Kusnan nggih. Kira-kira cukup, nanti kita lanjut selawat. Mungkin ada Mbak Zain. Kun kal watu wala takun kal gabus. Watu, batu itu antep berisi. Cemplungno banyu ora usah dibles-blesno ya ambles-ambles dhewe. Diumbul-umbulno tetep ambles. Tapi gabus cemplungno banyu dibles-blesno ya tetep mumbul. Mumbul. Ajib. Niku wonten gosidae. Padahal urung paham ngomong ajib. Ajib lho. Lah iya padha Jawane. Ana lak menang Jawa kok Bojonegoro kene Jawa alus. Solo luwih alus. Kapal gabus padha ngambang ing banyune watu item iku kelem samestine salatullah inala ajga wagi ala hamad khairi man rakiban nanging bakal ana gabus padha kelem watu item dikon kelem ora kelem salatullah inala ajga wagi ala hamad khairi man rakiban najahi hilang hilang turut dalam kaya dewan wong kang ora melu edan dak keduman salatullah Mbah Anwar gabus kaprah gabus padha ngambang ing banyune. Gabus iki ngambang ya wajar, mosok gabus kelem. Ngambang lah kathah jaman sakniki orang-orang sing ora duwe ilmu tapi ngambang kabeh. Niki sing sanjang mboten kula. Niki Mbah Misbah. Kaprah gabus padha ngambang ing banyu niki tanda-tanda kiamat gabus-gabus sing boten gadah bobot para ulama sing boten enten bobote malah masyaallah ngambang kabeh ketok kabeh watu item sing ngajar salat sing ngajar ngibadah sing ngajar kebaikan malah ora enek sing ketok dondelik watu item iku kelem sak mestine tapi nanging bakal ana gabus padha kelem watu item dikon kelem ora kelem kapan zamane wallahu aalam kok gabus-gabus iki padha tenggelam semua
Watu-watu hitam kuwi sing mau sing delik-delik dadi nol. Iya, sing numpak sepeda ontel-ontel iki kabeh kuwi metu kabeh. Ayo. Ngandali umat piye carane salat, carane ibadah. Nek saiki pinter tok, tapi ora salat, ora ibadah. Ngoten nggih, Mbah. Nggih. Okay. Subhanallah. Piantun menawi alim kados ngaten menika. Pesan saya, kalau cari ustaz, cari kiai, cari ustaz kanan, jangan ustaz kiri. Artinya ustaz kanan itu maca kitab kuning, macane teko tengen. Kalau ustaz kiri itu ustaz terjemahan dan ustaz yang berguru kepada Syekh Google radhiyallahu anhu. Simpel mawon, nderek para kiai sepuh niku kiai-kiai kanan. Dadi leh maca kitab teko tengen. Dadi aja melu ustaz kiri modale terjemahan karo internet karo Google koyo dapuramu. Ajib. Ya ustaz kanan ndelalah ya ustaz iki nonton bukune kualik. Ya tuwa wis tuwa kacamatane ora ketok malik nek dadi ngiwa. Alhamdulillah insyaallah itu pentul. Semua yang telah diajarkan para sesepuh para ustaz kiai kita insyaallah niku sing ditiru. Ampun terus dodok neng pinggir dalan ngono ki ndelok kitab didol neng ngisor ngono didol milih. Gue bangsa sing dipilih, bangsa sing pilih. Bagaimana cara untuk menarik seorang wanita? Wah, ya. Gue dupo mericop itu dengan naik kengo, gue tak isah mukeng, ngomongin mukeng apa? Nek sing mukengi akalmu. Ora cetok belajar sing apik, yo pondok-pondok pesantren, bapak lan ibu putra putri jenengan mang titipaken ten pondok pesantren kados ngene. Insyaallah sedaya selamat. Tapi nek titip-titip pondok pesantren Google niku, ya wis kaya ngono lah ora wani aku ngomong kok malah dilebokke Facebook meneh Habib saya anti Google. Wah. Aku ya ora mudeng apa-apa, ora iso googlean, ora iso apa-apa. Ya isane gor kaya ngene iki kalau Mbah Zahid, ya Mbah Anwar Zahid bismillah kita menyampaikan dengan cara masing-masing. Kula selawatan beliau ceramahi. Lho ngoten iki. Enak. Enak sing tebang, enak sing selawat, enak sing ceramah, enak sing domblong tok ngene. Enak sing ngeces wae karo turu. Inilah sempurnanya majelis. Dene majelis kabeh nerbang kira-kira waras mboten waras. Dadi ya alhamdulillah majelis iki ya ana sing kaya ngono, coba senengane sing turu ya entuk bagian. Sing melek ya entuk bagian, sing nerbang entuk bagian, sing dhuwur panggung luweh-luweh entuk bagian. Apa neh cedak-cedak sing ngundang wis mesti entuk macam-macam. Dikai duku, dikai macam-macam iki lha ya teng kene iki kanan kiri iki isine masyaallah. Siapa yang dekat dia yang damat. Lek jenengan nyedak Gusti Allah yang Maha Pemberi, Maha Kaya, pasti jenengan dapat apa yang jenengan inginkan. Cedak Mbah Anwar Zahid entuk duku, entuk salah, entuk macam-macam. Wong iki koyo ngene. Entuk macam-macam. Lha luar biasa. Lah nek jenengan iman dekat Tuhan Allah, pasti mendapatkan apa yang kalian dapatkan. Nek diterus-terus no aku malah rapayu. Lho aku ki dadi payu gara-gara bareng Mbah Zahid. Aku ki saiki kok delokne ora ning nggon YouTube nek kan rame bareng gara-gara jejere Kyai Anwar Zahid. Lah nek kula piyambakan ten mriki unuk-unuk sapa sing arep hormat? Ora enak sing nyuguh berebut mesbada beliau. Alhamdulillah. Nggih, matur nuwun sanget. Kyai Anwar kalih para romo-romo kiai para habaib sedaya kula matur nuwun sanget sedaya jamaah yang hadir Bojonegoro luar biasa sekitar Bojonegoro. Saya dari tadi malam sampai malam ini jek iso ora iso mikir ki mau menungso kabeh kok campur malaikat. Saya tidak berani mengatakan campur wedhus. Ora apa yakin malaikat ora enak wedhus e blas ngene iki. Wis ketok api-api, ayu-ayu, buampen ganteng. Ora ketang ora adus ini tetep ketok ganteng arep selawatan. Lah wong ganteng-ganteng nganggo dasi tapi nek arep maksiatan ya ketok kaya wedhus. Tapi nek wong-wong selawat ora adus seminggu tapi teko selawatan ketok ganteng luar biasa. Ya hanana gaya padan ambune iki luar biasa. Berhubung karo ya hanana ambu-ambu ki mau ilang. Ilang karo ambu-ambu sing ana. Nggih. Terus semangat sing sholawat, semangat sing ibadah. Sholawat nek ora sholat berarti ya kaya wong nganggo kan setut ora katokan.
kaya wong wedok kerudungan tapi orang nganggo rok. Kira-kira kaya meja. Meja ngene, meja iki taplak iki sore bolong. Tapi dhuwure taplakan. Ngene dirogo-rogo iso. Paham? Dadi aja kaya ngono kuwi. Aja dadi kaya meja. Aja katokan ya setutan ora katokan. Setut iki regane 10 juta. Sabuk Levi's 10 juta. Pentolane iki saka emas, tapi ora nggo katok, kira-kira lucu. Tetep ora ketok 10 juta mu ketok bodohmu. Ya, jadi manusia iki dudu tutupen sik lah ditambahi sunahe sabukan. Dadi ketok ganteng. Lah salat ora kok selawatan terus arep entuk surga ya ora iso ya kaya wong ngene. Ya gandul ngalor ngidul mlaku ngono sapa ta kuwi wong edan kok wong waras. Nganggo sabuk regane 5 juta tapi ora katokan. Wiwit mbok kuwi nganggo kudung tapi ora nganggo rok terus piye kaya meja. Dadi engko nek ndelok wong wedok-wedok nek ora kelambinan ngono kudungan tok tangane pendek, roke ya pendek, lho meja mlaku. Ngono, meja ngono ben kapok. Ngoten nggih, Mbah Zaid. Ngoten nggih cekap nggih. Alhamdulillah, ngono aku seneng tenan nek wis ngomong cukup.